Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan ulama besar asal Indonesia yang diakui dunia. Sebagai ulama besar, Syekh Nawawi telah banyak menyumbang karya-karya hebat bagi hazanah dunia Islam. Namun tak banyak orang yang tahu tentang sosok Syekh Nawawi, khususnya soal karomahnya. Mengenai karomah Syekh Nawawi ialah, suatu hari ketika dalam perjalanan, Syekh Nawawi mampir istirahat di sebuah tempat. Kemudian dia azan karena akan sholat. Setelah azan, ternyata tidak ada orang yang datang, akhirnya beliau iqomah lalu sholat sendirian. Usai salat, Syekh Nawawi kembali melanjutkan perjalanan, tapi ketika menengok ke belakang, ternyata ada seekor ular raksasa dan mulutnya sedang menganga. Akhirnya diketahui ternyata tadi Syekh Nawawi sholat di dalam mulut ular yang sangat besar itu, jelasnya. Karomah lain Syekh Nawawi adalah ketika makamnya di Makkah, Arab Saudi, akan dibongkar untuk kepentingan pelebaran jalan. Saat hendak dibongkar, alat berat yang digunakan membongkar makam, tiba-tiba rusak. Ketika dipaksa dibongkar sampai 5 kali, para pekerja kaget karena ternyata di dalam makam tersebut ada orang yang sedang sujud. Akhirnya makam tersebut tidak jadi dibongkar, dan dibuatlah jalan layang. Kisah lainnya saat terjadi kebakaran di sebuah perpustakaan kampus di Mesir. Semua kitab yang ada di dalam perpustakaan hangus, kecuali satu, yaitu Marah Labid atau Tafsir Munir karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan karomah beliau lagi ialah, telunjuk beliau bersinar saat menulis, ketika penerang beliau habis. Dan masih banyak lagi, tapi karamah beliau yang terbesar adalah diterimanya setiap karangan beliau oleh umat dari masa ke masa. Dari matan yang terkecil sampai kitab karangan beliau yang berjilid-jilid.